Duka mendalam turut dirasakan oleh Nagita Slavina atas kepergian Farida Budiarti, mertua dari Syahnaz Sadiqah, untuk selama-lamanya. Istri Raffi Ahmad itu terlihat menghadiri prosesi pemakaman Ibunda JJ Govinda bersama beberapa sahabatnya. Ibunda Rafathar Malik Ahmad itu datang ketika prosesi pemakaman tengah berlangsung. Gigi datang bersama asistennya, Mary, dan penata busana, Wanda Hara. Terlihat putri Mama Rieta itu mengenakan pakaian serba hitam dengan kacamata hitam. Setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan, Nagita Slavina pun menghampiri JJ Govinda. Nagita juga memberikan pelukan untuk adik iparnya tersebut dan menyampaikan rasa dukanya atas kepergian sang bunda. Sesekali Nagita mengusap pundak adik iparnya itu. "Yang kuat ya, sabar," ucap Nagita Slavina. Diketahui Ibunda JJ Govinda, Farida Budiarti mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun. Adik JJ Govinda, Rini, menyampaikan sang ibunda akan dimakamkan di TPU Cipinang Hanafi, Rawamangun, Jakarta Timur, satu liang bersama sang ayah. Jenazah tak bisa langsung dimakamkan karena harus menunggu kedatangan JJ Govinda yang saat itu masih berada di London, Inggris. Hal ini dilakukan karena permintaan dari JJ yang ingin melihat jenazah sang bunda untuk terakhir kalinya.